Oke bro, berjumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan mensimulasikan counter dengan Arduino. Di sini saya menggunakan 3 buah button, yaitu untuk button counter up, counter down, dan reset. Dan di sebelah sana adalah indikator suara buzzer. Coba kita reset dulu pada Arduino. Di sini saya sudah memprogram dengan maksimal 20. Langsung saja. Ini adalah untuk counter up. Apabila totalnya sudah 20, maka menandakan itu penuh. Dan buzzer akan menyala selama 5 detik. Dan ini adalah button untuk mengurangi. Apabila ada yang mengurangi, contohnya ini motor masuk, kendaraan parkir masuk, dan ini kendaraan parkir keluar. Saat 20, maka buzzer akan menyala selama 5 detik. Sisa kosong. Total 20. Lalu reset. Ya, seperti itulah simulasi penghitung jumlah kendaraan pada parkiran. Saya dari www.borduino.blogspot.com. Terima kasih.